Edukasi kesehatan gigi untuk anak-anak sekolah dasar di Kecamatan Mempura yang berlangsung di ruang rapat Siak Sri Indrapura Kantor Bupati Siak ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini tahun 2023 yang ditaja Kejaksaan Negeri Siak. Kepala Kejaksaan Negeri Siak Tri Anggoro Mukti saat membuka secara resmi kegiatan ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kejari Siak menaja kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pemerintahan Kabupaten Siak, Kejaksaan Negeri Siak, serta tentang kesehatan gigi dan merawatnya dengan baik. Khususnya Kejaksaan Negeri Siak mengadakan acara edukasi gigi untuk anak-anak di tingkat sekolah dasar. Dikarenakan tingkat kesehatan gigi ini khususnya di wilayah Indonesia ini masih sangat kurang lah. Karena kalau misalnya perhatian kita untuk kesehatan itu padanya kesehatan-kesehatan pokok, misalnya penyakit-penyakit lainnya. Tetapi terhadap gigi kita masih sangat kurang untuk memperhatikan kesehatannya. Acara dihadiri Bupati Siak yang diwakili Asisten 1 Fauzi Asni, Direktur RSUD Tengku Rafian, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, jajaran Kejaksaan Negeri Siak dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Siak, dan guru SD di Kecamatan Mempura. Edukasi kesehatan gigi disampaikan langsung Dr. Gigi Nur Aini tentang kesehatan gigi serta merawat gigi dengan baik. Sikat gigi, sebelum sikat gigi, pasta giginya seberapa banyak? Terus gimana caranya? Terus yang dalam disikat nggak? Oke, terima kasih Aisyah. Kalau dikasih hadiah. Tim Liputan mengabarkan.